Selamat pagi sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kiranya kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas karunia-Mu kepada kami, di mana pagi ini kami sudah memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah renungan firman Tuhan hari ini menguatkan iman kami dan mengajarkan kami selalu untuk bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, ada sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 291, di mana lagu ini memiliki melodi dari tradisional Tiongkok. Lagunya seperti ini. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, dan juga jemaat dikasihi Tuhan, Kidung Jemaat ini mengandung arahan untuk kita bersama-sama bersyukur dan berterima kasih atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang keempat, liriknya berkata, Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. Karena Dia yang mengingat kita dalam setiap musim kehidupan kita, dan kita perlu untuk mengakui kasih-Nya itu sungguh nyata selamanya di setiap momen kehidupan kita. Arahan ini juga lah yang kita lihat dengan perikop kita pada hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini berisi nyanyian pujian, berisi nyanyian yang penuh dengan sukacita. Kenapa mereka memuji Tuhan? Karena mereka mengingat kasih Tuhan. Bangsa Israel dalam pimpinan Raja Daud waktu itu merasakan begitu dahsyatnya perbuatan Tuhan menyelamatkan bangsa mereka. Mereka menang dan mengalahkan bangsa Filistin. Kalau dari perhitungan manusia, mereka pasti akan kalah. Kalau perkiraan yang manusia itu dipakai, mereka tidak mungkin mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi kenyataannya mereka menang. Bangsa itu mampu untuk menaklukkan Filistin. Dan mereka juga merebut tabut perjanjian. Mereka merasakan sukacita yang sangat-sangat luar biasa. Dan kemudian mereka membawa tabut perjanjian itu ke Bait Allah di Yerusalem. Dan tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Bahwa Tuhan Allah betul-betul hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Tuhan Allah itu juga yang berkuasa atas kehidupan mereka. Mereka menyadari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu mereka membuat ibadah bersama di Bait Allah itu. Mereka bernyanyi, mereka memberikan persembahan kurban sesuai dengan tradisi pada saat itu. Dan kemudian Raja Daud mengajak Asaf, menentukan dan memilih Asaf menjadi pimpinan pemandu pujian dan juga beberapa orang yang dipilih untuk memuji Tuhan, dan mereka semuanya bersuka cita. Daud menyadari bahwa bangsa itu memperoleh kemenangan itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita semuanya untuk juga bersyukur kepada Tuhan. Berapa banyak pengalaman kita menghadapi berbagai pertempuran, peperangan rohani, dan kita bisa melewatinya. Bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan hadir di dalam suka maupun duka hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan ini mengarahkan kita, mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan,
dan memperkenalkan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Kita diminta untuk bersaksi tentang karya Tuhan dalam hidup kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya melalui hidup kita ini nyatalah bahwa Tuhan Yesus betul-betul ada dan hadir di dalam diri kita. Dan biarlah orang-orang yang memandang kita juga bisa mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang ada dalam diri kita? Pertanyaannya, seberapa besarkah kerinduan kita untuk bersyukur kepada Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu, sahabat GKPS TV dikasih Tuhan, kita semuanya adalah orang-orang yang mau untuk bersyukur. Kita rindu untuk bersyukur. Seberapa jauh kita mau bernyanyi untuk memuji Tuhan? Seberapa besar keinginan kita untuk bermazmur memuliakan nama Tuhan? Seberapa besarkah keinginan kita untuk mempercakapkan perbuatan Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Sudahkah kita bermegah? Sudahkah kita selalu mencari wajah Tuhan? Dan inilah yang disebarkan, diberitakan oleh Daud melalui firman Tuhan pada hari ini. Sahabat GKPS TV dikasih Tuhan, marilah selalu mengingat karya Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini, biarlah kita juga mempercakapkan perbuatan Tuhan kepada orang-orang yang kita jumpai. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Ajarlah kami selalu untuk bersyukur kepada-Mu. Dan mampukan kami juga untuk boleh mempersembahkan pujian kami kepada-Mu melalui kata-kata, perbuatan, maupun sikap kami di pagi ini sampai kepada setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan di bangsa ini.
atas seluruh bumi. KKPS TV.